Halo guys, sekarang saya mau ngasih trik aja ya, trik cara namatin game Granny versi 1.5 dengan sangat mudah guys. Ternyata di versi 1.5 itu ada glitchnya juga ya, ada glitch. Sekarang saya mau pakai stuck glitch guys. Jadi si neneknya bakalan saya jebak ya, bakalan saya jebak di dalam basement. Jadi ini caranya sebenarnya sama sih, sama hampir sama ya sama versi yang sebelumnya guys. Versi 1.3.4 sama versi 1.4.0.1 ya, versi yang sebelumnya itu caranya sama, tapi di sini kita tempatnya beda guys, tempatnya beda dan itemnya juga kita cuma butuh dua item doang ya, panah ya, itu panah sama buku doang guys, cuma dua item. Jadi kita nanti jebak di ruang rahasia guys ya. Oke, langsung aja guys kita mainkan gamenya guys. Oke. Oke, sekarang kita cari buku dulu ya. Yang kita butuhkan cuma dua item doang, buku sama panah ya, weapon key. Nah, sekarang kita cari bukunya dulu, guys. Nanti kita jebak si neneknya ya. Nah, ini weapon key udah ada ya. Sekarang kita cari bukunya dulu aja. Nanti kita bukunya taruh di atas, guys, di ruang rahasia ya. Di atas ada ruang rahasia. Nanti kita jebak di situ neneknya, guys. Buku di mana ya? Sini nggak ada juga ya. Tuh neneknya ke sana. Coba gua lihat di basement ada nggak? Nggak ada. Coba di garasi. Oh itu dia guys, ini bukunya. Bagus. Nah sekarang gua taruh di atas guys, di ruang rahasia ya. Nanti di ruang rahasia itu ada ibunya Slendrina guys. Atau kita sebut itu biasanya sih nenek bongkok ya. Oh itu ya neneknya. Dan nenek bongkok. Oke, gua naik. Bagus. Oh, ada trap. Awas, ada trap. Nah, ini dia. Di sini ada handle. Nah, ini ada ruang rahasia, guys. Bukunya taruh dulu aja di sini. Nah, di sini aja. Nah, sekarang gua ambil kunci panahnya ya. Tadi gua belum ambil. Bentar. Nah, itu neneknya udah datang. Tadi kuncinya itu ada di lemari ya, lemari dapur. Wow. Trap, trap, trap. Awas, hati-hati. Oke, oke, oke. Ini dia dapat, kuncinya udah dapat. Udah dapat. Sekarang gue ambil panahnya ya, gue naik lagi. Neneknya kayaknya udah turun ya, udah kesana ya. Oke, sekarang gue ambil panahnya guys. Ini dia. Nah, gue lewat sana aja. Gue jebak. Neneknya pasti lewat sini ya. Berarti gue lewat bawah aja guys. Oke. Oh itu dia, dia turun, dia turun. Biarin ya, biar dia turun dulu. Ntar gua pancing dulu. Oke, sekarang gua naik ke atas. Ke ruang rahasia yang tadi ya. Nah, nanti kita panah ya si neneknya di sini, lalu bukunya ini langsung ditaruh ke sini guys. Ini harus cepat banget ya, waktu kita panah si neneknya otomatis kita harus ngambil buku ini langsung taruh di sini guys. Nanti si neneknya bakalan hilang ya kalau, oh itu dia neneknya. Kalau neneknya pingsan berarti cara ini gagal guys, kita harus ngurang lagi dari awal. Itu dia, ambil bukunya
lu taruh di sini. Liatin, neneknya hilang kan? Nah, berarti cara ini udah berhasil, guys. Oh, ini ibunya. Ibunya Slendrina ya, nenek bongkok. Liatin. Oh. Oke, sekarang kita tes. Kita lihat ya, si neneknya itu harusnya sih ini kejebak neneknya di bawah, di basement. Dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena stuck dia. Tuh, liatin guys. Ini sama ya, sama banget caranya di versi yang sebelumnya guys tuh. Liatin, dia nggak bisa ngapa-ngapain anjir. Liatin ya. Dia udah kena stuck, udah kejebak. Wow, sekarang kita aman guys, sekarang kita aman ya. Kita aman bisa mencari semua itemnya guys. Wow, ini aman banget. Sangat membantu banget cara kayak gini ya. Seperti yang gue bilang tadi guys, waktu kita panah di ruang rahasia tadi ya, waktu kita panah neneknya, itu harus cepat banget. Kita harus ngambil bukunya lalu taruh ke tadi ya, ke tempat buku itu, supaya si neneknya itu hilang guys. Kalau neneknya pingsan berarti kurang cepat ya, kalian kurang cepat manahnya guys.